Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya, malam ni saya punya suara ni macam terganggu sikit. Bila bercakap sikit dia nak serak, bila bercakap sikit dia nak batuk kan. Dia sebab memang dia dah nak batuk lah ni. Semalam hari ni lah baru mula. Dia dah berkahak, dia dah bersampah-sampah suara tu. Dia dah mulalah tu. Apa ya Tazah? Sebab dia, saya pun sama. Sebab seminggu okey, seminggu tak okey. Tak tahulah saya nak cakap. Tapi kan macam pengalaman-pengalaman yang saya alami ni saya share lah dekat semua sebelum mula kelas ni kan. Selepas saya kena COVID tu memang benda tu dia berulang. Tapi bila kena tu dia cepat-cepat saya buat ni, buat air lemon tu macam biasalah orang selalu minumkan air lemon. Tapi saya letak dengan cengkih sekali. Dalam air panas cengkih tu bagi dia kembang betul. Nanti dia jadi besar tau cengkih tu. Nanti masa minum air lemon panas tu dengan cengkih, cengkih tu kita kunyah. Kunyah sampai lumat, sampai dia berangin. Lepas tu dah berangin tu, sebelum kita buang sedut ke dalam. Sedut sampai dalam paru-paru kita. Rendam berapa lama saja? Dalam 15, 10 ke 15 minit bagi dia suam lah. Rendam betul-betul dengan air panas. Cengkih dengan air panas betul tu, rendam bagi dia kembang. Dalam 15 minit ke 10 minit tu kan dia dah suam sikit. Nah, baru letak lemon. Lemon jangan letak dulu. Nanti lepas minum tu ada cengkih sebiji dua tu kan. Kunyah. Dia memang tak adalah tak sedap. Jangan telan je lah. Dia ada air dia tu. Biarlah dia bercampur pun dengan air lemon tu. Lepas tu nanti dia berangin tu sedut dengan mulut ke dalam. Dia nak menyampaikan antibiotik. Apa nama tadi saya sebut? Cengkih itu dia ada antibiotik dia sendiri. Cuba buat. Saya buat tu alhamdulillah dalam 2 hari masuk hari ketiga tu kan dia dah macam release dah. Dah batuk, dah tak ada batuk dah. Nah, ni baru hari pertama ni ah dia start dah gatal. Tapi kalau macam tak tahan awak kan boleh tak madu sikit. Ha, madu. Dia berulang-ulang kan Ustazah? Nah, ya, anak-anak saya pun macam tu. Allah Akbar, ujian ni kan. Cubalah. Okey, kita mula
InsyaAllah. Saya bacakan juga sekali lalu. Sekali lalu. Sekali imbas. Okey. Saya share nampak eh. Sekejap. Saya letakkan dia punya arrow. Macam biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها macam biasalah itu harakat pertama. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Dia dah mula key dia untuk harakat dua ni pada qa. أَثْقَالَهَا. Qa tu turun sikit. Ketiga. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Kita jawab. يومئذ تحدث أخبارها. Kedua. بأن ربك أوحى لها. Bermula daripada ح. أوحى لها. Ketiga. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Masuk satu balik. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نطق. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat 7 harakat 1, ayat 8 harakat 3. Ada biasa dah tu kan keadaan macam tu. Ha, jangan buat harakat 2 sebab tak nak dia tergantung. Okey, beri dah nampak dah saya rasa kot sebab kita dah selesai surah Al-Bayyinah. Dan pergerakan nada 1, 2, 3 tu dah boleh hafal lah insyaAllah untuk minggu ketiga ni. Mudah-mudahan dia jadi clear lagi lah. Okay. Boleh Macik Murni? Boleh. Ustazah tu nak juga talian hayat. Apa dia? Boleh. Boleh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تكن جاية كان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم boleh iza zulzilatil ardu zilzalaha iza zulzilatil ardu zilzalaha du tebas sikit iza zulzilatil ardu zilzalaha jangan laha zilzalaha ha jangan ha zilzalaha ha zilzalaha okey wa akhrajatil ardu athqalaha jangan sama wa akhrajatil ardu athqalaha aku tekan eh wa akhrajat Qa tu ke bawah dah. Athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lah jangan naik balik. Athqalaha. Bawah.
tengah. Oh, laha. 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 Ah, gitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bukan. Ah, tak kena. Asqalaha. Asqalaha. Bukan laha. Laha. Ha, oh, laha. Ah, dia lembut. Laha. Okay. Qalaha. Asqalaha. Laha. Laha. Ah. Ulang balik Ustazah. Boleh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bukan. Tak kena juga. Ah, bukan. Asqalaha. Bukan. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Lembutkan. أَثْقَالَهَا. Ah, gitu. أَثْقَالَهَا. Ya, boleh. Terus. قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Ya. Turunkan. Boleh. يَوْمَئِذٍ. Ah, kat mana nak naik? Eh, jangan naik terus. يَوْمَئِذٍ. Baru nampak dia jangan naik daripada awan. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Yauma izin tu naik tapi tak tak cukup. Oh, izin dah dengung. Dia dengung dah ada, tapi suara yang naik tu tak sampai pada dia punya tabaqat yang tepat. Zin. Kalau macam ha, macam Muni buat tadi, yauma idzin. Dia ada lagi. Yauma idzin. Ada tangga dia. Zin. Yauma idzin. Ah, tu dia. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. 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 Nanti. Itu adalah jawab. Ha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Nak lembut itu tak pandai. Bi anna rabbaka awhalaha. Auha laha. Auha tu naik sikit dah. Auha laha. Ha tak naik. Auha laha. Tengah-tengah aja. Auha laha. Ya. Pastikan bunyi ha dengan ha tu ada beza. Ha. Ha. Ha dia. Lagi sekali. Auha laha. Boleh tak? Bi anna rabbaka auha laha. Laha bi anna rabbaka awha laha. Okey. Okey. Yauma idzin yasdurun. Ah, jangan yes. Yes dia akan yes. Jadi huruf sin. Yauma idzin. Ha dengung, idgham ma'rub. Ah, dengung dengan lenggok dia tu. Ha idgham ma'rub. Yauma idzin. Eh, macam mana Ustaz? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun. Yauma idzin yas. Baru masuk. Ya, dia terus dengung dengan ya. Yauma idzin yas. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Boleh. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Boleh. Wa man ya'mal mithqala. Ya'mal. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Cuma nak kena jaga sebutan ni. Sa, dia adalah satu huruf yang bersifat melepaskan. Dia tak boleh mithqal. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Cuba lagi.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الحمد لله. أيوة. صدق الله العظيم. عظيم. Jangan senyum lebih. Sadaqallahul azim. Ah, barulah dia jadi. Saya boleh ke saja? Boleh. Nampaklah tu sopannya. Biasalah hujung tu kadang-kadang dia tak tahu mana nak parking, mana nak landing, tapi dah bunyi cuba dah sopan. Terima kasih saja. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aunty Siti awal lagi. Aunty Siti lagi. Saya ada seorang anak murid saya, Siti. Boleh, tambah je Siti Murni. Siti Murni. Nama dia Siti Murni. Jadi, saya panggil dia Aunty Siti. Yang ni pun, Aunty pun bahasakan Aunty. Jadi, tu yang saya tersebut je Aunty Siti. Ya Allah. Sebab budak-budak ni panggil Aunty Murni. Itu yang terbiasa tu. Boleh. Okey, terima kasih, Saza. Okey, sama. Okey, Bonda Cik Mazwin, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Sekejap, jangan tak mau lam, tidak ada qalqalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia lembut sebab tawasud. Okay. Ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan ada sekatan, jangan jangan terhenti. Jangan berhenti. Okay. Tak boleh. Biar dia ada sikit tu tak apa sebab itu namanya tawasud. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu lebih baik. Okay. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Jangan terus habis turun. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Tak boleh turun, nanti dia jadi tiga. Dia jangan أَثْقَالَهَا. Itu bawah. قالها أتس. وأخرجت الأرض أثقالها. لها masih turun. أثقالها. Cuba buat hujung. أثقالها. Itu betul dah. Satu lagi nak minta baca lagi sekali untuk kha mati dengan sa. Jangan bunyi wa akha dengan as. Itu pun tidak ada lantunan. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ. Masih ada وَأَخْ. Tak mau خَ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Tak boleh bunyi أَثْ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْ qalaha. Sebab dua-dua huruf ni, kha dengan ta ni adalah huruf yang tidak ada sekatan. Dia hamas berserta dengan rukhawah. Tak boleh sekat dia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dah cantik dah kha dengan ta. Sikit je hujung tadi. Athqalaha. Ha jangan turun. Kalau turun jadi tiga. Athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Hujung cuba buat lagi sekali. Athqalaha. Athqalaha. Okay. Nanti tengok balik. Bagi dia latih selalu yang harakat dua ni. Terus. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. Cantik. Jawab. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ.
tuhdithu akhbaraha. Ada lagi dekat akh, tak mau akh. Yawma idzin tuhdithu akhbaraha. Yawma idzin tuhdithu akhbaraha. Terus, cantik. Rabbaka awhalaha. Cantik. Yawma idzin yasdurun nasu. Zi itu jangan kosong. Yawma idzin. Ya, Ustazah, putus-putus. Hello? Putus ke suara saya? Yawma idzin yasdurun. Hello? Dengar tak suara saya? Putus lagi ke? Putus-putus. Alamak, yang lain dengar putus ke? Eh, dengar okey, clear. Benda punya dengar okey. Benda punya lain kot. Okey. Sekarang putus lagi ke suara saya, Bunda? Dengar. Bukan, Bunda Cik Mazwin. Okey. Dekat tanwin tu dia ada salalim, dia turun ke bawah. Tangga menurun. Yauma idzin. Nampak tak? Zi. Itu membantu untuk kita melembutkan nada suara waktu kita baca. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Cuba. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Gitu. Satu balik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Bolehlah tu insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Bunda Hajar Rukyah, silakan. Mana? Terkeluar. Oh, tak ada lah dia. Tak apa, kita skip Bunda Mariam lah. Bunda Hajar Mariam lah. Mana pergi dia? Tak tahu. Dia terkeluar. Dia terkeluar. Tunggu dia masuk ke? Nak terus. Menunggu hidup lah. Hidup lah ya. Sila lah baca. Kalau macam yang lain-lain pun kalau dengar saya punya suara putus-putus bagi tahu eh. Tapi sekarang, buat masa sekarang okey kan? Sebab tadi, line saya siang tadi teruk sangat. Saya asyik terkeluar je. Anak murid mengaji seorang. Tak apa lah Ustazahnya terkeluar. Ustazah belanja hari malam ni. Boleh. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Setiap minggu minta Ustazah belanja. Apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, cantik. بسم الله الرحمن الرحيم. Nampak dah tu beza. Rajim tadi naik, rahim tu turun. Comel dah tu. Masuk satu. Iza zu. Kejap. Sebelum habis laju sampai hujung, baik saya sebut awal. Zal, hujung lidah kena keluar. Kalau tak nanti dia jadi zai macam zulzilati tu. Dalam ayat satu tu, hanya satu saja zal. Yang depan tu. Yang lain semua zai. Iza, dia tumpul. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Cantik. و
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Nah, dia jangan terlalu turun. Sikit lagi naik. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. 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 لَهَا. لَهَا. Ya bukan laha. Itu bawah. Laha. Atas sikit. Laha. Ah tu dia. La tu dia tolak. Asqalaha. Asqalaha. La, la jangan rendah. Jangan laha. Itu yang menunjukkan dia nampak tiga. La. Asqala. Nampak tak dia tolak? Asqalaha. Asqalaha. Tak mahu dia. Dia turun juga. La tolak. La. 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 Kamu jadi. La. 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 La tu tolak. Eh. Nanti tengok balik rakaman. Cuba buat. As. Ko. La. 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 Ah tu. Ah gitu. Satu-satu dia jadi sama. Ah yang satu-satu tu bila jadi, yang jadi tu kena ulang terus sampai dia melekat. Oh. Ah gitu. Tak apa. Lepas tu turun. Wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu ma laha. Okey, cuba jawab sikit. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ha, boleh walaupun dia nampak macam tak berapa mencapai pada tahap jawab, tapi sekurang-kurangnya ada usaha untuk tinggi suara. Boleh. Bi anna rabbaka awha laha. Ini nombor dua ya? Ya betul. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Okey. Ha ni nombor tiga. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ. Okey, kesilapan ni daripada awal. يَوْمَئِذٍ tu dia jangan kekal dengan يَوْمَئِذٍ. Bila dia kekal maknanya dia tak turun. يَوْمَئِذٍ. Nampak tak dia turun? Nampak dia turun. Nah, ikutlah dia turun bukit tu. Ya, tak pandai juga dia. Ikut ustazah baca, ikutlah dia. Yauma idzi. Ah, tinggal saya dah turun bawah. Nah, tak turun enggak ya? Ah, tak turun. Saya dah turun sampai bawah dekat atas lagi tu. Yauma idzi. Gelah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal. Tak sampai pula. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurawalahum. Haa tu. يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
Liyurau a'malahum. Okey. Satu balik. Harokat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okey. Wa man ya'mal. Wa man itu? Wa man. Wa man. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِثْ jangan miss miss jadi sin وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى الحمد لله صدق الله العظيم. Jadi apa tak kena jadilah sobar juga, cumanya dia ada jalan dia tersendiri. sobar berdiri. Sobar berdiri kita kerja nak golek sebab dia berdiri. Terima kasih Ustazah. Terima kasih lah Bunda Mariam ni, dia gigih. Kalau tak ya kan, ada setengah orang tu dia dah rasa macam dah malu-malu Allah lah Ustazah. Macam mana? Dah syahid dekat Yameh. Dah syahid. Malu-malu Allah tapi belasah je. Belasah yo. Jangan malu-malu Allah, rugi. Belasah je, nyanyi cuba. Ha, tak apa, boleh. Okey, terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama. Bunda Jasnah silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ cantik فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ قال ذرة شر يره ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك الحمد لله ما شاء الله sedapnya makcik baca. Mudah-mudahan memberi semangat kat kawan-kawan yang lain. Mesti boleh. Oh ni boleh, aku mesti boleh. Insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Tersuci emas dan rapi. Oh, nasib baik baca tak batuk. Nyangkit kat saya dah. Minum air suam. Okey. Terima kasih. Okey, Bunda Aminah silakan. Hari ni Kak Wan masuk tak? Tak masuk eh? Tak ada. Dia balik Kelantan. Oh, ya ke? Okay. Tak boleh nak pergi airport kan sebab banjir. Oh, dia tutup satu, dia pencawang pun dia off juga tu. Ya. Yeah. Tak tahu, dia kata besok lah, tak tahu, try besok. Kalau si yelah nak. Kalau ada pencawang dia tutup macam mana, elektrik, internet semua tak ada lah. Yelah. Okay. Okay. Kan?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. cantik. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. Jangan terus landing. وأخرجت الأرض أثقالها. Lembut je. وأخرجت الأرض أثقالها. 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 Iya. وقال الإنسان ما لها. Iya, boleh. Jawab sikit. يومئذ تحدث أخبارها. ما شاء الله. بأن ربك أوحى لها. Iya, boleh. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Iya, boleh. فمن يعمل فما itu bagi dia. Dengar sikit. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Boleh. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Cuma ada sikit satu yang dia terlepas. Cuba lagi sekali, Bonda. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Cantik. Masya Allah. Sadaqa Allah. Sadaqa Allahul Azim. Terima kasih, Saza. Banyak benda, Aminah. Ya. Semangat bacanya tu. Menjawab ni semangat. Okey. Baik. Kita terus kejap. Kak Azlina, silakan. Tahu-tahu je. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Mana pula cimba keluar. Saya baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. تجدي يا سيدي. Betul tu, betul dah. Zilzalaha. Tak yakin. Betul dah. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Okay. وأخرجت الأرض أثقالها. Yang ni yang tak berapa kena sebab dia jadi tiga. Satu lagi, do tu, do pula, do tu tebal. Wa akhrajatil ardu. Do, do athqalaha. Lembut kan? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jangan laha, laha. Athqalaha. Kan, laha. Laha. Ya. Susah mana tak jadi? Athqalaha. Kan laha. Laha athqalaha. Nah tu jangan laha. Laha athqalaha. Bukan. Tak jadi juga. Laha. Tolak atas. Laha. Laha. Ya. Yeah.
Askolaha. Bukan. Tak jadi sambung. Askolaha. Ya. Askolaha. Eh, dia turun balik. Tak jadi juga. Tak jadi. Askolaha. Nah, boleh tapi terlebih pula naiknya. Oh, terlebih naik. Askolaha. Askolaha. Aywa. Alhamdulillah. Eh. Payah nak jadi. Waqala al-insan. Nampakkan sabar dia. Nana. Waqala al-insanu malaha. Cantik. Yauma idzin. Yang ilat, yang ilat. Jawab. يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره jangan tinggi sangat خيرا يره okay boleh ومن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم banyak tak jadi lagi sasa jadi banyak dah daripada yang tak jadi yang tak jadi tu ada sikit je. Jadi kalau belajar insya-Allah konsisten insya-Allah mesti ada. Ikut orang jadi bila sendiri tak jadi. Namanya pun belajar, belajar mesti ikut. Kalau tak ikut tak belajar namanya. Terima kasih Saza. Betul betul betul. Okey. Terima kasih Saza. Ha. Okey, saya terlupalah Bonda Sabarina nak nak keluar awal ke? Baca lima surah tu pukul berapa? Pukul 9. Ha, kalau ada nak baca tak. Oh, ada. Orang dah masuk dah, ada masuk. Dah ada orang lah yang baca. Ha, dah ada ramai dah. Eh, okey okey baik baik. Saya pula terlupalah minta maaf lah. Okey, lepas ke Azrina, Ustazah, silakan Ustazah. Okey. Baik. Saya cuba ya, Ustazah. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يومئذ تحدث أخبارها. Sekali lagi Ustazah. Lagu betul. Cuma dekat kha tu. Akhba. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس
أشتاتا ليروا أعمالهم. هي cantik. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله. بارك الله العظيم. بارك الله فيك. الحمد لله terbaik bacaan ustazah. Lembut dia punya suaranya, susunannya, nadanya, semua. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ustazah. Terima kasih banyak ustazah. Allahu akbar. Somput rasanya. Silakan next Bonda Jamiah. Di mana dia? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuba ya, susahlah surat sobah. Ya, tak apa-apa, dah nampak orangnya. Nampak tepi. Okay. Ah, gitu. Just okay, susah kan? Yeah. Dia sebab dia lembut kan? Nak cubalah mana yang boleh dulu. Sila. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Masya Allah. Wa qala al-insanu ma laha. Boleh. Boleh. Jawab sikit. يومئذ تحدث أخبارها ما شاء الله بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بوليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Okay, yang ini satu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Okay. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. الحمد لله. صدق الله العظيم. Bolehlah sangat. Boleh. Sobahlah bunyinya tu. Ha, ingat kata dia ikut macam susah tu keluar bunyi lagu lain. Susah. Susah nak praktis. Susah dan tapi boleh buat tu. Tapi boleh. Buat dalam keadaan yang macam tak, bukanlah kata tak relax, macam berhati-hati. Betul tak? Sebab orang lain buat semua sedap ni. Sedap. Boleh buat pun sedap. Semua orang buat sedap. Alhamdulillah. Gigih nak mendapatkan nada 1, 2, 3 tu. Sedap semuanya. Semua jadi soba. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Bunda. Terima kasih Kazah. Okay, sama. Okay, adik Amelia, silakan. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aywa. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نكما بسم الله الرحمن الرحيم kejap macam ada satu tangga yang tak sempurna. Dia macam dua. Dia nak tiga. Rahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh. Dia macam hilang-hilang suara. Okay. Terus. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أيوه. وأخرجت الأرض أثقالها. Iya. وقال الإنسان ما لها. Cantik. يومئذ تحدث أخبار. Alamak, yang hujung tu saya tak apa dengar, dia macam tenggelam. Yang lain dengar tak? Dengar eh? Ke hilang? Ha, hilang lah dik. Lagi sekali. Yawma idin tuhadithu akhbaraha. Yawma idin tuhadithu akhbaraha. Cantik. Boleh. Bi anna rabbaka awhalaha. Cantik. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم tu saya tak apa dengar sangat. Lagi sekali. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. 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 Okay. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Boleh. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tabarakallah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Cantik juga. Emilia baca lembut je. Jadi kalau kita suara yang agak umur-umur dah 40-50-an ni kan. Dia kita rasa macam keras tapi boleh buat. Tapi kalau anak-anak yang umur-umur 20-an ni. Belum 20 ni kan? Dah 20. Dah 20. Bila 20 tu dah hanya tahun ni, tahun ni. Oh, tahun ni dah 20. Ha. Nah, dia umur 20 tu kan kira orang kata pucuk muda, lagi senang nak lentur. Umur-umur anak-anak kita macam ni kan, macam Amelia ni kalau belajar Taranum memang mudah dapat. Even dia bukan orang yang macam memang ada darah-darah. Orang kata macam bab-bab suara ni kan dia ada gifted kan pada keluarga dan sebagainya, tapi tak juga pada saya. Tapi ramai sebenarnya kawan-kawan yang anak-anaknya dan dia sendiri bukannya daripada bidang-bidang Quran ataupun bidang Taranum, tapi boleh menjadi dengan syarat dia minat. Kalau dia minat, jadilah. Kadang-kadang daripada keluarga yang memang ada susu galur keluarga Taranum tapi dia tak minat pun tak menjadi juga. Maknanya bagi kita yang contoh kalau dalam family tu memang tak ada pun. Kan kadang-kadang ada orang kata, anak saya dalam ramai-ramai seorang je, dia tiba-tiba je dia minat. Galakkan je. InsyaAllah mesti jadi punya. Mula-mula galakkan dulu pada bacaan murattal. Pelan-pelan lah jinak-jinakkan kan. Bila dia dah dapat kuasai satu-satu bacaan tu, memang dia akan jadi satu keseronokan dan kepuasan untuk diri dia sendiri baca Quran. Daripada situ, bukan nak tunjuk ke orang dia pandai baca tau. Tapi macam, bestnya macam tu. Saya buat dulu macam anak saya. Dia asalnya menghafal. Masa tu tak hafal pun ikut teknik-teknik Taranum yang saya bagi ni. Cuma ikut bulat-bulat Syekh Bishari baca surah An-Naba tu kan. Jadi bila dia hafal, dia ikut lagu tu bulat-bulat. Kalau lagu tu dia lupa, ayat tu dia lupa. Sampai macam gitu kan. Maknanya budak ni dia macam span lah. Dia cepat menyerap. Kita galakkan je lah eh. Tapi memang terbaik lah kalau mak ayahnya belajar Taranum macam ni. Lepas tu atuk nenek dia belajar Taranum. Ui, lagilah cucu-cucu selut. Hei, nenek belajar Taranum sedap pula bunyi, takkan aku tak boleh. Ha, kan? Alhamdulillah. Allah juga yang izinkan, rezekikan kita belajar. Okey, terima kasih Emilia. Panjang bersama. Bebel.
Bunda Sabarina, silakan. Dah sampai time dah patutnya baca. Okay. Saya pun macam mana tadi Ustazah? Macam mana? Bila baca sendiri kan hilang semua. Pergi ke lain. Suara serak ni jadi lain. Dia nak disemak dulu kan? Ha. Nanti baru boleh. Yelah orang tengah bertatih, mesti nak kena ada orang jaga. Tatih-tatih jatuh. Begitulah kita ni. Okey, silakan. Kita pun nak talian hayat. Oh, talian hayat juga. Boleh. Selagi mana diriku boleh membaca, akan ku baca. Suara serak. Sama kita, geng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Selagi mana boleh lembutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik-baik. Macam nak pergi jarkah? Itulah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, dia dah masuk balik dekat soba. Duduk diam-diam dekat dalam soba. Jangan pergi jarkah. Okay. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Okay. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. Nanti tiga. وقال الإنسان ما لها. ما شاء الله. Boleh. Okay, jawab sikit. يومئذ تحدث أخبارها. Sekejap. Kha tu tebal sikit. Lepas tu baroha tu dia terlebih tinggi dia. يومئذ تحدث أخبارها. Akhbaraha. Dekat ba tu kendurkan suara. Akhbaraha. Kamu naik balik. Yawma izin tuhadisu akhbaraha. Boleh. Bi anna rabbaka awhalaha. Boleh. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Dia ternaik sikit. أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Turun terus. أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. InsyaAllah. Boleh. Satu balik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Cuma nak minta bunda tebalkan sikit lagi dekat شَرًّا يَرَهُ. شَرًّا jangan شَرًّا eh. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia mula-mula tadi tu, tapi betul lah bunda cakap. Kalau seorang-seorang memang dia ke mana tak tahu. Dia pergi jarak juga. Dia kena ada yang pimpin kan. Nanti agak-agak dah
dah mantap, dah okey, dah mahir, boleh jalan sendiri, ha, kita lepaslah. Ha, sekarang pimpin lagi. Tak apa pun dia, ini sikit je. Ha, kan itulah cabaran dia belajar Tarannum ni. Alhamdulillah. Bila ingat nanti kalau kata Al-Quran halaqah kan, ingat nak bawa lah surah ni. Ambil soban. Ah, buat. Jangan tak buat. Setiap daripada Al-Duha sampai An-Nas tu, buat sampai betul-betul jadi. Bila khatam tu kan, ha, tukar Al-Duha, Tarannum, apa, Bayati, Al-Insyirah, Bayati. Lepas Insyirah pun eh? Atin eh? Atin. Atin, Bayati. Yes. Lepas Atin apa? Alak, Al-Alak. Al-Alak, Hijaz, wih. Sampai An-Nas, tujuh Tarannum. InsyaAllah. Ha, tu. Mana tahu kan? Seronok kita. Sebab benda tu boleh. Bukan tak boleh kan? Ha, jadi apa salahnya kalau kita buat? Tapi kita kena pilih surah. Ha, yelah, pilih surah. Ha. Dia kalau nak baca tujuh Tarannum, kena buat majlis khatam diri sendiri. Ha. Ha, baca sorang-sorang. Ha, nanti jemput saya, saya semak. Kan tak jadi kelas Tarannum pula. Tak jadi, mak jadi khatam. Ustazahnya telinga ni, telinga apa orang kata, telinga tikus. Pantang dengar salah. Tapi kalau kita sendiri pun baca salah, kena juga. Itulah kan. Itu adat. Kita semak orang baca, kita senang nak dapat kesan kesalahan dia. Ha, tapi kita baca, kalau guru kita menyemak pun, itu juga. Sama je kita ni. Ha, jadi kalau saya ni baca salah pun betul-betul kan. Tegurlah juga. Tak ada yang apa kata sempurna kan manusia ni. Cuma ada sedikit orang kata Allah pinjamkan ilmu tu, kita kongsilah sama-sama. Allah pinjamkan, tak boleh nak sorang-sorang kan. Begitu juga yang lain, kalau kata memang dah melekat ilmunya tu, cubalah kita manfaatkan bersama. Tak kisah pun dengan siapa pun. Kalau kita kata alah ustazah, bukannya untuk ngajar, untuk diri sendiri pun, untuk diri sendiri kalau kita amalkan, pahala tu berganda-ganda kan. Kita baca Quran pun dah berganda pahala. Ini kan pula kita membaca dengan bacaan dan suara yang terbaik. Kan? Dia kata apa? Dalam hadis, hasinul Quran bi aswatikum fa inna sawtal hasan, sesungguhnya dengan suara yang baik itu yazidul Quran hasanah, menambah baik lagi Quran yang memang dah sedia baik. Masya-Allah, berganda-gandalah. Untunglah kita dapat sedikit daripada apa yang telah diajarkan, apa yang telah diturunkan daripada Quran dan hadis. Okey, baik. Alhamdulillah, saya rasa hari ni, malam ni kita berhenti awal sikit. Ha, pertamanya, sebabnya saya rasa semua... Oh, saya orang last ya? Ha, tapi itulah, saya agak tertanya-tanya juga. Tadi ada dua orang rasanya yang masuk. Saya dah accept, tapi dia terkeluar balik. Saya rasa mungkin dia punya lain. Siapa ni? Kak Juwita tak ada dah saya. Kak Juwita ada. Kan? Kak Juwita dia tak tahulah. Wallah alam, saya tak tahu mesej. Saya tak tahu dalam WhatsApp group ada ke dia mesej ke apa ke tanya. Ustazah Nursina ada? Tak ada. Dia kata ada. Maaf Ustazah. Dia sama dia. Oh. Bunda Juwita. Ustazah please accept saya. Saya tadi dah accept tapi tengok hilang. Saya dah accept lepas tu dia hilang. Nanti boleh tak siapa-siapa tulis kat situ? Nah, cakap Ustazah dah accept tapi tadi dia hilang. Okey, nanti. Takut lain dia ni. Sampai sekarang. Yalah, lain pun tak berapa cantik. Hujan ni, musim-musim hujan. Okey. Jadi sekejap saya stop share dulu. Alhamdulillah. Okey, secara keseluruhannya tadi bacaan dengan Tarannum Soba pada surah Az-Zalzalah tu saya kira terbaik. Semuanya soba. Jangan risau. Ha, bila kata Allah tak tahulah dia punya dua kat mana, satu kat mana, tingginya jadi ke tak. Bunda Cik Mariam, jangan risau. Tetap juga soba bunyi dia. Tak risau, memang sabar. Memang kena sabar. Tapi kalau belajar tu macam mana pun tetap ada juga dia punya pergerakan. Tapi saya rasa dah masuk Tarannum yang ketiga ni, kita dah memang bersedia dengan nada satu tinggi, dua tengah, tiga tengah. Macam mana? Tahu dia satu, dua, tiga tapi buat dia tak jadi juga. Macam mana? Nak bagi lembut. Nak bagi lembut tu dia kena melazimi bacaan tu dengan nada tu. Lama-lama nanti baru dapat. Ustazah kena bagi tips macam mana nak Dia tips dia tak ada, sebabnya macam saya membaca ni orang kata yalah betul lah, buat suara ni gifted kan, pemberian Allah nak bagi pada setiap orang tu berbeza.
Yang keduanya kan, kalau kita suara lembut tapi tak banyak latih, kerah juga. Kerah juga. Saya bagi satu tips lah. Yang dekat. Harakat kedua tu Ustazah, macam mana? Selalu tak jadi. Harakat kedua tu minor. Memang kena selalu dengar, kena buat na 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 na. Kalau kita main piano tu, kan dia ada warna hitam dengan putih kan? Dia warna hitam tu. Dia nama dia sumbang. Tapi sumbang sedap. Bukan sumbang tak sedap. Satu tips kan? Kami sumbang tak sedap. Dahlah sumbang tak sedap. Satu tips kan? Satu tips yang saya boleh bagi. Tapi ikut kemampuan masing-masing lah kan? Yang pertama, tak boleh lari daripada latihan. Melazimi ayat yang kita baca daripada Quran. Lepas tu nak dapatkan suara lembut tu ataupun burdah-burdah halus tu, kena banyak dengar lagu Arab. Lepas tu kita kena buat burdah tu. Saya buat macam gitu. Sebab tu kadang-kadang saya buat lagu-lagu selawat tu bukan suka-suka nak buat, tapi nak bagi longgar suara tu. Ha, itu je lah. Sebab bagi sebenarnya tapi bukan lagu Arab yang moden tau. Lagu Arab moden tu kan kita dengar pun, kita tengok dia punya makna semua pasal cinta-cintun, bukan. Ha, ni lagu Arab lama macam Ummu Kalsum, itu semua berunsurkan taranum. Itu bagus. Cuba kalau kita tengok kan, nada, buka dekat YouTube, bila type Ummu Kalsum tu, video dia semua video hitam putih. Tak ada yang berkala. Lama sangat video tu. Tapi ya Allah, suara dia sedap. Yang Ustazah bawa tu yang baru-baru ni sedap. Ya ayyuhan nabi. Ha, dia sebenarnya lagu tu dia tak kosong. Boleh je kalau kita nak buat ya ayyuhan nabi. Ha, dia kosong tapi lagu yang sama. Tapi dalam pergerakan lagu tu dia ada burdah dia. Itu yang kita nak kena. Sebab apa tahu saya kata lazimi juga dengan lagu-lagu Arab. Sebab jiwa kita manusia ni dia sukakan muzik. Betul tak? Bila suka muzik, kita akan ulang benda yang sama. Ha, itulah dia. Itu saya suka. Saya suka. Ha, kalau suka, insyaAllah ada jalan dia. Nanti saya cuba, saya cuba buat yang lain pula. Tengah-tengah nak buat lah ni. Tengok, cari lagu yang berunsurkan taranum lah. Itulah. Sedikit sahaja. Cik Mazuin tanya apa tadi? Nah, sebenarnya saya terlupa malam ni ada kelas. Sebab seminggu lepas saya dekat Terengganu. Ribut dengan hujan. Lepas tu semalam kan ni, saya ingat hari ni Ahad. Banyak baik masuk kelas. Oh, kurang praktis ni. Baru tadi, baru petang ni tadi ingat. Kata, ya Allah, malam ni ada kelas. Tak apa. Tapi semalam baru balik. Nasib baiklah lepas balik banjir. Tak tahu lah rumah anak-anak. Rumah anak tu macam mana hari ni. Katanya air dah naik sampai dekat jalan dah. Tu anak murid saya yang Azlina tu, yang berselawat dengan saya berdua tu, dia kan dah balik Uniza. Uniza pun dah banjir dah. Risau. Sebab dia duduk rumah sewa kan, tak tahulah. Ada setengah kawan-kawan dia yang duduk rumah sewa tu dah pindah, dah diarahkan pindah sebab air makin naik ya. Doalah kita, doalah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kena saudara mara tu kan. Ya Allah, kalau kena banjir tu kesianlah dia orang. Sepatutnya tempat dia tu tak banjir, tak pernah banjir. Dia sekarang dia tak boleh nak jangka. Yang bertahun-tahun tak pernah banjir, tiba-tiba air keluar daripada mana pun tak tahu. Yang dekat highway Ajil semalam tu, saya lalu pukul 9, yang kejadian kepala air turun tu pukul 11. Tengok 2 jam. Oh, lepaslah. Lepaslah balik, alhamdulillah. Nasib baik tak jadi apa-apa kan. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk minggu ketiga taranum sobak, saya kirakan berjaya lah sebenarnya. Cuba mengikuti nada sobak dengan ayat pada surah Az-Zalzalah. Tahniah saya ucapkan. Jangan putus asa, teruskan usaha untuk kekal ingat nada tu. Nanti cuba-cuba pula masuk pada surah lain. Macam biasa kita jumpa minggu depan dengan peksa. Jangan sebab peksa, nanti bonda jadi stres. Relax je. Suka. Kita rasa macam kita ni dah agak emas ni, ada peksa yang main-main. Dah tua-tua peksa. Janganlah sebut tua, tak tua kan, lah. Kan? Hati orang-orang apa? Orang yang mengaji Quran ni dia tak tua. Dia sentiasa muda. Tunggu-tunggu minggu keempat nak peksa.
Allahuakbar. Ha, so macam biasalah, nanti kalau rasa nak cuba untuk surah lain, silakan, tak ada masalah. Ha, mungkin kalau kata nak baca surah lain, janganlah ambil surah Al-Baqarah. Sampai kalau belah malam tak tidur pula sekarang kan. Ha, ambil yang agak-agak lebih kurang macam surah Al-Duha kan. Yang boleh. 7 ayat ke. Ya. Ha. Paling tidak setengah muka pun tak apa. Okay. Alright. Tangguhkan dulu malam ni. Ha, insyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan eh. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله minta maaf lah kualiti suara malam ni tidak memuaskan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.